kuis Twitter pagi ini adalah hal apa yang kamu syukuri hari ini. Mention ke @ini_talkshow dan @IKEA_IND dengan hashtag ini sahur 15 IKEA. Dua pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Le, ini nempel-nempel apa sih? Perutnya gitu. Sabuk gua. Hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Mana, Mang? Meja habis belanja, belenjong. Oh, tadi mah ada yang ya dari lupa IKEA ingatan. Tadi ada yang lupa ingatan, dihajar sama Kevin. Waduh. Kevin kardio. Rumah makan. Ini le, belanja dari IKEA le, tuh. Oh, dari IKEA. Ya. Ini belinya di IKEA ya. Ini bantal. Patoples itu. Iya, kalau kacang garing buat lebarannya aja le, kue kering. Kacang basah bisa? Bisa. Terus ada airnya berarti ya. Taplaknya lucu banget ini tuh. Mau mandi. Oh, itu taplak. Kan? Bagus. Nih, le, tempat surat. Nih yang sering di keren banget itu. Macam-macam ya, Pak. Bisa surat, bisa buah, bisa sayuran di sini. Bagus tuh buat lebaran ya, le. Saya udah banyak beli. Lilin. Oh ya benar-benar bagus tuh, Bang. Ini sih yang sering disebutin Ma Ajis nih. Apa? Taplak. Iya, ngerti ya. Bagus ya. Oh, gitu. Bagus semua nih. Titipan saya mana? Oh iya, saya udah beli dong. Saya nitip. Oh, meja nitip. Lampu waktu itu nitip ya. Meja lampu. Nih, ini meja, ini lampu. Waduh. Oh, bagus nih. Sip. Meja lampu. Memang belum pernah di kampar sama kuntilanak ya? Belum. Meja lampu, ini meja sama lampu. Ini meja? Iya. Ini lampu. Meja lampu, udah kalau disatuin. Lampu di yang jangan disimpan di sini. Nih. Nah, itu meja-meja lampu-lampu. Di sini simpannya meja lampu. Gua mau nanya sama lu. Hah? Yang salah siapa sih? Mang, ya? Maksudnya meja lampu, lampu yang ditaruh di meja tuh buat baca. Oh itu, katalognya mana katalognya? Aduh. Oh yang gini. Nah. Oh, yang gini mah kobra. Gini ya? Nah itu. Ah, pantesan saya tuh gini, sangkanya saya beli orai. Jauh, gini masuk sama itu. Oh ini, waduh. Nantilah, ya saya beliin lagi. Tapi ini sayang, Lek. Bagus ini, Lek. Buat di kamar. Yaudah, terserah Mamang lah itu malah. Yang penting cuma pesen itu lah. Siap, nanti dibeliin lagi lah. Sama lampu senter ya. Ya. Satu. Ya. Buat ke rumah hantu tuh biar gak gelap, ntar gue nendang orang. Ini gak pada minum nih. Udah pada minum? Belum. Ya, jangan lupa, Mang ya. Siap. Pesenannya. Lu kasih minum dulu ya. Ya udah kasih ya tuh. Kasih lah, Bang. Ini meja lampu, Le. Iya. Balik lagi. Orang meja lampu kan kemarin lu bilang kan yang meja lampu gitu yang buat. Iya, yang begitu tuh yang buat nyorot. Baca. Yang nyorot doang. Gua duduk di sini tapi cahayanya di sini. Iya. Mang bikin teh apa tawuran sih, Mang? Bikin teh apa tawuran? Repot amat. Biar ada pergerakan, Le. Ada lagi. Bikin minuman dong. Padahal airnya udah ada. Iya. Nih, minum. Terima kasih. Makasih ya, Mas Suswi. Awas, jangan deket-deket Kevin. Gebok lu. Oke. Kasih tahu dong, teh apa ini namanya? Ini teh asoy. Asoy. Jangan lupa.
lupa, Mang. Beneran asoy, beneran. Lampu. Asoy. Aduh. Bawa lo ke kamar beresin. Ya, ini sekalian. Lampu, meja lampu. Ya, lupa. Ini meja lampu, Lek. Iya. Ya. Kemarin gua pesan ini tongseng, bawa tong maseng. Tinggal ya, harusnya. Iya. Ya, makasih, Mang. Terima kasih. Jangan lupa titipan. Makasih, Mang. Oke. Silakan. Ya, buat semuanya nih, yes. Punya ini enggak fashion stylist sendiri. Kayak Nadia ini orangnya ini banget ya. Apa namanya? Stylist banget ya. Enggak ada, enggak ada. Sendiri. Saya sendiri. Apalagi kan kalau siaran di radio ya cuek aja kadang. Enggak usah di radio juga. Enggak usah basa-basi ya siaran sama lu. Oh, iya. Kalau satu radio. Acting. Oh iya benar. Saksen belum pernah ketemu. Kalau Caitlin punya ini enggak fashion stylist sendiri? Kamu cantik banget ya. Asik. Makasih. Biasaan. Loh, selamitan. Salah. Tapi kamu punya fashion stylist sendiri? Enggak, aku sama manajer aku aja. Oh. Gitu. Kalau Kevin? Ini kayak acara Tonight Show ya? Iya. Iya, enggak apa-apa. Gua promoin tuh. Lo ada enggak, Vin, sebagai seorang cowok gitu? Kalau cowok kan biasanya apa aja. Cuman kan bagi public figure gitu kadang-kadang suka nyewa apa fashion stylist nyewa. Atau Bukui. Gak ada sih, nggak pernah sih, sendiri juga sih. Oh, sendiri juga. Sendiri. Yang lain diludahin. Emang nggak pengen punya fashion stylist gitu, nggak pengen? Atau nggak punya duit untuk bisa ngasih? Lebih ke itu kayaknya. Oh, lebih ke sana ya. Irit mungkin bukan nggak punya duit, kalau duit mah ada. Jadi apa? Irit. Ya. Sama. Bahasa halusnya ya? Ya, bahasa halusnya. Oh nggak halus, kalau halus kan itu mau kuntilanak. Ya. Nah ini saya mau menawarkan, ini Maya, kali aja dari semua perlu yang namanya fashion styles. Saya punya teman. Dia itu suka mengatur-ngatur tentang baju, styling. Semua lah yang berbau dengan fashion. Dia ini jagonya. Pengalaman enggak? Pengalaman enggak orangnya? Pengalamannya gimana? Oh, enggak dong. Pengalaman. Oh iya. Nah. Pengalaman banget. Kira-kira nih, coba saya pengen dengar. Mau enggak kira-kira? Kalau enggak mau enggak apa-apa. Kalau ada referensi boleh. Iya boleh sih. Ada referensi ya. Boleh. Modelnya pengennya kayak gimana, nanti disampaikan dulu. Kalau Kevin ini mungkin sebagai anak motor atau apa lebih pengen kayak gimana? Iya boleh, gentleman gitu boleh. Gentleman. Oh dia anak motor? Anak motor. Enggak. Lahirnya di knalpot. Anaknya suka naik motor, bukan dia dilahirin dari motor, Le. Kira dia anak motor. Kaget. Adeknya busi. Kalau Nadia nggak ada, kayak kacamatanya selalu menjadi ciri khas dari seorang Nadia. Iya, paling kalau looknya apa ya, kalau aku ya cocoknya apa mungkin smart kali ya, elegan. Iya, smart ya, casual. Gila, kalo smart. Kalau nggak ada wala, cepat oke juga. Smart. Oh, ya. Oh, itu smart ya. Itu smart. Nah, kalau kamu, Beb, apa? Aku kira-kira. Harus gimana, yang... Huh? Ada tambahannya, harus teenager gitu. Apa? Ngerti enggak? Remaja-remaja. Oh, remaja. Iya. Anak-anak. Sesuai dengan umurnya. Remaja, alay, dewasa ya. Alaynya jalan dong. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya sambut ini orangnya yang tahu tentang fashion ya. Inilah dia orangnya. Wangi busa. Wangi busa. Saya ngefans banget sama Mio. Terima kasih. Nah ini teman saya. Zulay sehat. Alhamdulillah Om Yo. Sehat. Udah lama gak telpon-telpon aku. Abis Wanya di blok Wanya. Wa. Aku lagi sibuk, Leng. Sibuk apa sih? Ya ini kan mau lebaran, jadi kan harus bikin. Kok gak pakai sepatu Om Yo? Ini tuh desain.
desain fashion terbaru aku. Ini namanya tipenya bling bling caw caw. Jadi meriah, meriah. Gitu. Kemarin juga bikinin fashion buat Siva ya, keren Siva, banget. Siva, Siput, aku bikin. Justru itu makanya aku kemari, kan aku tahu acara sahur kamu, Le. Oh iya, makasih loh. Ya, kan? Kalau aku datang siang pasti ya lagi tidur. Tapi mohon maaf Om Yo, Andre-nya lagi di belakang. Ya biar aja dia di sana tuh. Itu di rambut itu apa ini begini? Itu apa sih? Ini apa sih? Ini model terbaru juga. Mas loh itu. Mas. Asli ya? Tadinya asli. Mbak ya? Tadinya Mbak. Oh dari Mbak jadi Mas ya? Iya. Ini glow in the dark ya. Wow. Glow in the dark ya? Glow in the begitu dark. Bukan. Gelap, nggak kelihatan. Glow. Tadi ini model apa? Ini model apa? Bling bling caw caw. Bling bling caw caw. Tren 2017 leh. Kemarin waktu itu SMS sama saya katanya lagi cari model. Nih kebetulan ini model semua nih. Oke nih Om Yo. Pas banget. Boleh dites nih sama Om Yo. Siapa tahu cocok. Iya tapi Eke tuh pengen cari model tapi yang nggak sembarangan. Terus gimana? Ya iyalah. Terus kita sembarangan. Soalnya kalau sembarangan kan terus buang sampah. Terus kriterianya gimana dong? Nah, ini gak sembarangan semuanya loh. Justru itu makanya Eke sukanya itu kemari. Ini so, that's why aku kesini karena memang aku pengen cari model. Oh iya. Tapi Eke harus tes dulu. Ih ngomongin aku deh. Iya, iya. Iya. Mungkin. Gimana modelnya mungkin bisa dicontohin, mungkin mereka tertarik gitu. Aku tuh biasanya nilai dari jalannya dulu ya. Oh. Ini model apa sih? Bling bling caw caw. Mau cowok mau cewek Eke perlu. Oh iya. Jadi iya. Yang penting Eke tahu dulu jalannya. Oh jalan gini ya? Kalo, ini apa maksudnya? Iya dong, kalau jalannya begini berarti dia bagus. Kalau jalannya begini susah. Eke mesti lihat dulu. Mungkin coba Kevin dulu ya. Kevin, mau, Kevin dulu. Sebentar, Eke mesti taruh. Dicontohin dulu mungkin? Iya, Eke taruh dulu ya. Om Yoke main bola. Om, ini kayak mau ujian SIM. Itu Eke bisa nilai jalannya orang tuh dari sini. Oke, okay, boleh, boleh. Kayak gini ya. Pada saat dia belok sini. Contohin dulu dong Om Yoke. Nah, waktu dia belok, dia singit nggak? Oh, singit pasti susah. Kenapa? Model gak kayak gitu. Aku beda. Jangan samain sama yang lain. Oke lah. Dia mah modelnya beda. Dia mah emang suka beda orangnya. Itu modelnya apa sih? Hah? Modelnya ini? Bling bling caw caw. Coba ya. Ayo Kevin. Jalan. Kevin. Kevin kena ini diskualifikasi. Sayang sekali pada hadiahnya gede ya. Kriterianya mau yang beda, mau yang beda. Mau yang beda. Ada okay. Model diskualifikasi. Mana nih? Masuknya mana masuknya? Mulai. Mulai cara. Jalannya terserah. Bisa. Awas kena. Kena gimana Om Yo? Kena tapi karena ini ladies night jadi oke. Okay. Silakan ya. Gini-gini aku anak motor dulu. Oh, motor apa? Motor dirampok. Oh, jadinya begini. Beneran, Mor. Om, kayaknya agak ini ya mulutnya. Kenapa, Mang? Tadi pas saya lewat, sung gitu. Biasanya pakai parfum baru. Mereknya bling-bling caw-caw. Ini ada nih. Oh, ada. Ini dulu lah, biar ini. Lupa. Makasih udah sama-sama. Untung diingetin. Iya, sama-sama percuma ke bawah kalau nggak dipakai. Is jangan. Itu minyak wangi loh. Jangan. Minyak wangi ya? Iya. Ini buat. Aku mau jalan dulu. Takjil.
Aku mau jalan dulu, Mio. Tadi minyak wangi iya. Tajil buat Najil. Yang ini buat Tajil. Oh iya. Mio tadi parfum mulut pakai itu. Lak-lakan enggak hitam itu. Mio. Tergantung warna. Oh, tergantung warna. Mio, aku mau jalan. Silakan. Mau jalan. Ya. Wah. Wah, didis. Bagus banget. Apa kepeta? Tidak, Mio. Nah. Bagus, ini saya suka yang kan nggak lewatin itu, Mio, nggak lewat zigzag gitu. Kan yang penting nggak kena. Tapi kan dia ladies buh. Subuh. Justru kenapa aku subuh dong. Kenapa aku pilih dia? Karena ini sebetulnya jebakan. Apa? Jebakan. Karena dia lulus, berarti dia berhasil. Yeay. Jadi dia yang berhasil? Dia berhasil. Kathleen, boleh aku abadikan dulu? Oh, di potret. Apa sih? Lihat deh, lihat deh. Dipoto dulu, Neng. Foto dulu? Oh, iya. Foto dulu. Apanya, bolong? Sofia. Nah, boleh tapi. Siapa? Wow, kok jadinya Desta? Bukan, kau satu lagi nih. Oh, Ibu Eni. Eni, selamat ya. Selamat ya. Terima kasih ya. Suaminya. Suaminya. Iya. Selamat ya. Gak bisa datang buat ibunya. Salam sama ibu ya. Iya. Ikut kontrak ya, ikut kontrak ya. Oh, ikut kontrak. Ya Allah, lihat itu. Kok nulisnya gitu? Oke. Kayak meriksa jantung. Ini ada alat deteksi nadi di sini. Tanda tangan aja. Apa juga tanda tangan gitu ya? Cepetan nih udah mau subuh. Eh mati. Nanti dulu dong, ya, belum ya. Beres ini. Oke, gimana? Ya. Jadi ini udah jadi nih. Jadi aku setuju sama dia. Tanda tangan kan? Mm-mm. Kriterianya apa Om Yoko dia yang terpilih gitu loh tadi masih dari karena jalan. Karena dia gak kena jebakan. Oh, gak kena jebakan doang. Jadi jebakan. Jebakan. Oke deh. Kevin, udah lama gak ketemu sama Om Yoko ya? Iya, Kang. Om Yoko tuh sekarang usahanya udah apa aja? Iya. Om Yoko tuh sekarang punya usaha menyewakan barongsai. Oh. Ih, dan dia pun kadang-kadang nggak mau pakai yang lain. Dia aja yang mau jadi barongsainya, ya Om. Dia tuh. Iya. Mau lihat nggak? Dia Om Yoko jadi barongsai. Om Yoko, nih kasihan. Coba dong Om Yoko. Ayo dong. Itu kan dia usahanya makin maju. Ayo dong. Ini kan promosinya endorse. Eka perlu bantuan dua orang aja. Nah ini nih. Ya, nih. Pakai ini nih, pakai ini nih. Ini nih. Ah, ya. Ah, okay. Ini sini dulu tadi. Aduh, Sule ini usaha aku udah lama enggak. Ya apa-apa namanya juga usaha gitu loh. Makanya dikasih tahu deh. Ya enggak apa-apa, gua ngikutin ya. Ini nalinya gimana ya? Oke okay, ya. Nah. Itu salah mau lihat. jago banget ini. Nih, buntutnya, buntut. Kan bertiga atau lagi sini Bang lo? Bertiga lo. Itu sambungannya. Aku fashion model loh. Katanya tolong dipromoin. Nah, ini kan sambilan. Usah aku di barongsai. Ya. Satu, dua. Kalau urusan buntut, nih Om Yoko yang jadi buntut. Oh, ya, buntut depan. Nah, ngerti sih lo. Buntut. Paham. Masa pala sama buntut misa? Belajar dong sama Om Yoko. Payah, berobat. Kainnya pegang. Nah, yo, lihat nih buntut Om Yoko. Nih lihat nih. Terbukti kan?
kan? Ditinggalin. Ya jangan dicakar dong. aku ditinggalin. Laki-laki kok nyakar? Jangan ditinggalin dong. Subuh-subuh dicakar mah. Terbukti kan? Kevin, jago dia kan? Bagus banget. Dia mah. Bowling masih? Bowling. Udah lama enggak. Jago. Selain barong saya, apalagi Sule. Main dulu nih. Nih, pakai bola ini boleh. Jago dia mah. Ayo. Om yuk. Ayo. Bowling, bowling. Bowling, bowling. Ayo dong, katanya jago. Kan gerakannya tuh loh. Trik-triknya kasih tahu. Ini ya kalau mau lempar bowling ya. Kasih tahu tuh. Tangan tuh harus gini. Nah, nih. Masukin. Iya. Supaya dapat. Kaki naik nih. Nih ya. Nih gini nih. Mata gua kok susah ya? Mendingan sekalian aja, ini kan masih ada balet. Sekalian bowling sambil balet gimana? Biar mereka tahu. Iya, coba dong. Mau ya? Itu mau. Mereka mau, Om Yo. Mereka mau, sumpah. Kita gue hajar lama-lama. Om Yo, boleh dulu, Om Yo. Sambil balet. Sambil balet. Tuh lihat, sambil balet. Sesak napas tuh, sesak napas tuh, jadi lagi. Jangan ambekan gitu dong. Udah ya, aku pulang dulu ya. Iya. Salah, orang itu tikus. Aku udah takut. Om ya, nggak jadi nih baletnya. Nggak, udah. Puisi, masih puisi. Enggak. Ya multi talent. Om Yo banyak keren. Enggak, sekarang saya refleksi aja. Kita pulang aja. Kemana? Pulang dulu lah.